sekarang lagi ada di internet ya. Dalam rangka acara biasa anak-anak yang sekarang lagi ingin banget kesini. Soalnya kemarin udah kesini, tapi sekarang ingin lagi. Apanya ya, baru sekarang. Jadi kita berada di pantai. Kita lagi pas berada di parkiran. Parkirannya luas banget. Jadi buat kamu semua yang bawa kendaraan gak perlu khawatir mau cari tempat parkir. Luas banget kok. Tuh, yang di sana itu juga ada pantai, ada tempat parkir. Ini lah pantai. Iya. Guys. Sebelum kita mandi di pantai, makan dulu. Makan. Lancar. Makannya mantap. Kayak ayam. Nasi sama sambal. Kayak enak tuh. Mantap banget pagi-pagi kayak ini. Makanya ayam goreng, sambal sama lalapan. Ini makan di dalam ini. Mariana ini makan di dalam. Datangnya sini sekarang langsung aja teman saya di sini kok. Cuacanya tadi habis gerimis gitu ceritanya, tapi sekarang udah reda lah. Jadi kita aja langsung di sini. Bayarnya? Mencari. Ya. Baru datang ke sini atau sudah sering? Saya baru datang ke sini, Mas. Datang ke sini? Pukul berapa tadi? Hah? Pukul berapa? Pukul 3. Halo, ini kamera ya? Ini kamera. Asalnya dari mana, Mas? Secara ini di mana lagi kamera ya? Oh, ini kamera. Halo. Asalnya dari mana, Mas? Saya dari sini aja. Oh, dari sini. Halo. Mana menurut Anda? Halo, ini kamera ini. Ada di lokasi tahun ketiga di Pantai Perigi. So, untuk kamu yang mungkin mau berkas kemana, kita jalan ke sini aja. Tempatnya nggak juga jauh kok kalau kamu dari Nganjuk atau dari tempat kamu. Cukup sekitar 4 jam, 3 jam udah sampai di sini. Dan caranya banget, tahunnya baru saja jadi. Habis ini kita pindah lokasi sebentar. Yuk.
kita sudah ada di salah satu pulau yang berada di area Pantai Perigi Trenggalek. Dan kayaknya pulaunya masih asri deh, masih perawan. Lihat, pepohonannya masih hijau dan juga tidak ada orang di sini. Dan juga lihat pantainya. Pantainya keren banget. Masya Allah, lihat. Keren kan? Wah, itu ada bukit, ada pulau kecil tuh. Itu keren banget kalau di sana. Nanti kita juga ke sana lagi kok. Karang-karangnya bagus juga. Hai, yang ada di sana, hey. Pasirnya lumayan, tapi tidak terlalu putih. Dan juga banyak sekali sama-sama berserakan dari daratan sawah mungkin ya. Karena kebanyakan kotorannya adalah kotoran dari makanan-makanan dan minuman ringan. Lihat ini, minuman ringan. Ya, banyak sekali sampah-sampah yang berserakan di sini. Nah ini mungkin kesadaran ya buat teman-teman semuanya yang biasanya berkunjung ke pantai. Tolong dijaga dong kelestarian lingkungan kita. Jangan sampai lingkungan atau pantai yang sebagus ini harus kotor dengan kotoran-kotoran sendiri. Buang sampah pada tempatnya, itu yang pasti ya. Ini kayaknya aliran dari pegunungan sana ya mungkin ya. Lihat jelas ini mengalir menuju ke laut. Ini aliran sungai yang langsung menuju ke laut. Wah, keren. Dingin banget airnya. Ini air tawar dan bertemu di air asin, air laut. Keren banget, Pak. Aku mau naik ke atas. Tikar. Mas Kimpong. Oke, Mas. Mas Kimen. Tartombung. Kalau kita aja kenal. Benjol. Junet. Amit. Kok dikira-kira? Come on, come on.
Makan apa, Bang? Rasanya tuh mantap banget. Jadi kalau Anda berkunjung ke Pasir Putih ini, jangan lupa makan dia. Kita ngulin. Mariaton makan apa? Pisang apa? Khasiat pisang ulin. Banyak serat, bisa untuk melangsingkan tubuh seperti saya. Sebelumnya kayak gini. Sesudah makan pisang ulin. Makanya saya selalu sedia pisang ulin untuk meringankan tubuh saya. Sebelumnya perut saya begini. Setelah makan pisang ulin. Ya, Bang. Mantap. Kali ini gedang apa, Mas? Oh, ini namanya Rokok Dani. Ini sangat nikmat, meredakan pikiran yang sedang penat. Gedang ulin yang baru matang. Panas. Rasanya lega. Saya tidak bisa ngomong. Jangan sukan saya, mah itu. Ini tim Riddle. Tim Jaguar. Tim Jaguar ya, Mas. Dari mana, Mas? Saya dari kemarin. Dari kemarin, mau pulang, Mas. Hati-hati, Mas, ya, hujan nih cuacanya. Sama-sama. Dari jalan, kan? Kami pengunjung dari khususnya Nganjuk, wilayah Kecamatan Lengkong. Sebelum saya berangkat piknik, wajah saya alung kusut dan mereka. Setelah saya piknik, saya tiba-tiba berganti wanita yang ramah. Kita senang banget liburannya menyenangkan. Liburan kali ini cukup menyenangkan dan kita support banget karena kita sudah mencoba untuk naik kapal, terus main-main di pulau, terus hujan-hujan bareng-bareng. Pokoknya tunggu lagi perjalanan kita yang selanjutnya di liburan yang indah. Oke, terima kasih sudah mengikuti kami dari seharian tadi dan semoga berjumpa lagi di liburan. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.